Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Probaya Basin untuk vlog. Dan speakernya lagi ada di M Block ya, M Block itu di daerah Blok M. Mungkin kalau anak-anak skena, anak-anak Gen Z itu mungkin gak pernah tahu lah ya, kalau soal M Block ini ya, karena tempatnya emang unik. Tapi yang paling penting adalah kehadiran dari satu motor baru atau varian baru tepatnya ya, dari Yamaha. Variannya dari Fazio, yaitu Fazio Hybrid tanpa embel apapun, tanpa ada embel-embel kata Neo, tanpa ada embel-embel kata Lux gitu ya. Jadi ini merupakan varian termurah dari Fazio. Seperti apa? Mendingan kita bareng-bareng cari tahu. Let's go. Oke, kita akan lihat langsung dulu penampakannya secara keseluruhan ya, dari Fazio Hybrid ini. Jadi si Fazio Hybrid ini, Lads, pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi desain. Karena ini hanya sempalan atau merupakan tambahan varian dari Yamaha Fazio yang diberikan oleh Yamaha untuk skutik fashion mereka ini. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Dia lebih ke apa ya, lebih ke stylish sih sebenarnya gitu ya, karena dia ada sentuhan-sentuhan seperti ininya. Dan Yamaha sendiri mengakui bahwa mereka ini mengincar ke anak-anak kayak skena gitu, anak-anak skena gitu ya. Seperti yang let's lihat, tidak ada perubahan, tapi yang paling signifikan tentu adalah harganya ya. Harganya ini si Yamaha Fazio Hybrid ya, sesuai namanya ya, jadi tidak ada embel-embel Neo atau Lux gitu ya. Yang paling signifikan perubahannya adalah di fitur ini. Iya, namanya ini fitur non keyless, alias masih anak kunci biasa ya. Oke, okay. Cuman agak ini ya, apa? Desainnya baru ya. Dia kayak nggak kayak Yamaha kebanyakan gitu. Iya nggak sih? Setuju nggak? Kan kok kayak biasanya kan rata-rata kayak punyanya NMAX tuh, NMAX yang masih belum keyless ya, NMAX yang anak kunci ya. Ini kayak baru aja gitu desainnya. Ini sih unik sih, cakep sih. Itu. Jadi ini untuk memangkas harga, sehingga si Yamaha Fazio Hybrid ini hanya dihargai dengan bandrol 21.500. Betul. Jadi si Fazio Hybrid ini di set menjadi harga yang lebih murah daripada Scoopy. Betul, jadi udah ketahuan ya kira-kira ngincer apa ini Yamaha Fazio Hybrid ini di kelas ini, yaitu untuk menghajar si Scoopy andalan Honda ya. Ya, let's bisa lihat dari sini, dari kaki-kakinya juga tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Laci-laci masih ada, dan KB suka nih bagian sini itu kena cat ya, jadi nggak plastik kasar kayak gini, tapi udah kena cat. Dan seperti biasa, let's tahu, perlu tahu catnya Yamaha itu oke, catnya Yamaha itu bagus ya, catnya Yamaha itu oke banget lah, bagus. Disertai dengan tentu saja ini ya, dan sudah model USB. Oke, jadi kita tidak perlu lagi membeli yang namanya adaptor. Oke. Kemudian hook sebelah sini. Dan double hook. Nah. Buat kalian anak-anak remaja, apapun genre kalian, jadi memiliki dua hook ini yang sangat tentu saja fleksibel dan akomodatif ya. Dan tentu saja ruang kaki yang masih belum berubah, alias masih terbaik di kelasnya, yaitu lega banget. Jadi benar-benar kaki kita tuh bebas bergerak lah gitu. Jauh banget ininya, ruang kakinya tuh enak, asik, enak. Speedometer juga tidak ada perubahan. Kemudian spion juga masih sama ya, senada dengan warna hitamnya sebelah sini. Dan ini disertai dengan dua warna. Oke. Okay. Dan ini bukan cat ya, tapi merupakan stiker. Stiker. Dan tentu saja si Fazio Hybrid ini bisa ditambah-tambahin sesuai selera kalian dengan aksesoris atau pernak-pernik yang dijual bebas oleh Yamaha ya. Jadi ada dari mulai dari sini yang ring-ringnya itu ya,
Kemudian covernya juga lampu sebelah sini juga bisa. Bagasinya juga tidak berubah. Tuh, ya. Salah satu yang terbesar di kelasnya. Oke. Tentu saja tuas-tuas juga tidak, atau saklar juga tidak ada perubahan. Sama. Ada SSS. Oke. Start and stop system. Dan dikasih hazard. Salah satu keunikan Yamaha adalah selalu memberikan hazard di hampir semua line up-nya ya. Right. Oke, jadi itu aja dari KBE, singkat saja. Karena memang untuk model terbaru dari Yamaha Fazio adalah varian hybrid-nya. Varian hybrid tanpa embel apapun ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, ini merupakan bonus ya. Seperti yang let's bisa lihat di situ ada Z JKT48 ya. Ayo anak JKT, mana suaranya? Oi, 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 oi. Kemudian di slide berikutnya ada versi modif. Dan yang ini nih warna hitam dan juga warna merah merupakan Fazio Hybrid yang paling murah itu loh. Kemudian kita susul nih yang model Neo, oke? Fazio Neo dua warna, hijau sama pink dan juga ada putih. Sementara itu yang tipe Lux kedapatan warna baru yang ini nih. Kalian suka yang mana?